apa bang? Tahu nih, gua kira roti. Pas digigit keras, sempak Gundam kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Java Channel. Oke, kali ini kita mau reaction video dari Potun ya. Nanti aku tampilin linknya, channelnya Potun, sekalian medsosnya juga. Nanti kalian follow, subscribe juga di itunya ya, akun yang aslinya ya. Nah, di sini cuma sekedar reaction. Oke, lanjut langsung di video pertama. Video pertama. 1 2 3 4 mungkin lu contoh. Jawab. Betul juga. Ya udah biar Om buang tong sampah aja. Om Samsudin ngebuang makanan apa ya? Pas banget perut lagi lapar nih. Rezeki anak biadab. Makanan apa? Anak biadab. Makan apa bang? Tahu nih, gua kira roti. Pas digigit keras, sempak Gundam kali ini ya. Coba lihat, jangan malu. Saya belum sunat. Lihat yang diambil dari tempat sempat tadi. Oh itu, saya kira mau lihat rentan. Apa ini ya Puri? Mana aku tahu bang? Om Samsudin tadi yang buang, dibuang ikan patin. Samsudin, itu karakter animasi sebelah yang kalau ngomong kumisnya goyang-goyang. Yang kayak gini ya bang? Iya. Samsudin siapa sih? Keluar apaan tuh? Lempar dadu. Eh, suruh lempar dadu, bang. Lempar. Lemparnya ke jalan, bang. Wah, dadunya hilang. Bentar ya. Nih. Apain? Lempar Wahyu. Dadunya nggak ada. Diganti Wahyu bisa kali. Mana bisa? Harus pakai dadu. Dadunya enggak ada. Wahyu aja kenapa sih? Nih. Sekali lagi nih. Udah, Om. Aku pusing. Ya, pulang dia. Eh, dadu siapa sih nih? Aku nemu di sini. Dapat aja dadunya. Eh, gerak. Nah, coba lempar lagi, bang. Udah, hilang lagi. Mana Wahyu udah pulang? Mas serius ini mainan apaan sih? Pionnya gerak sendiri. Lempar lagi, coba. Lempar ke sini, Nyet. Aduh. Itu enggak ditolongin. Itu lo paling mau dianterin pulang. Eh beneran ini mau anterin pulang. Aku suka wanita. Aku akan bawa kau ke dalam gua. Sembarangan aja lo. Kalau biski dipapet. Jangan coba-coba kotorin Rani lo. Kalau mau kotorin yang ini aja nih. Bawa aku kemanapun kamu mau. Kalau yang ini KRT. Serahkan wanita itu. Kenapa kau mengganggu wanita? Karena aku hantu kolor hijau. Balikin kolorku. Balikin kolorku. Gak mau? Balik. Takut masuk angin ini bang. Gue ketapel. Sakit. Daripada kau malu, tutupin pakai daun aja dulu bang. Makasih ya. Sama-sama. Apa lagi? Busa. Apaan nih? Apakah ini surat utang negara? Emang masih satu server. Aduh, kok. Oke, video selanjutnya. 1 2 3 4 Dunia sedang dalam bahaya semenjak negara api menyerang. Avatar. Semua terjajah. Banyak orang di negeri lain menderita. Engkau tahu siapa yang bisa menghentikan ini? Miro Sableng. Siapa? Sang Avatar. Miro Sableng. Sang Avatar terpilih untuk mengemban tugas menghentikan negara api, mendamaikan seluruh negeri. Oleh karena itu aku. Aku mau pensiun. Enggak mau jadi Avatar lagi. Lah, takut angin. Eng, ingat, ini tugas mulia. Bisa menyelamatkan banyak orang. Menghapus penderitaan orang. Ini semua tugas mulia. Bisa dapat banyak pahala. Kalau mati masuk surga. Kalau kamu pensiun, terus siapa yang jadi avatar? Kamu, kamu yang pantas menyandang gelar ini. Aku angkat kau jadi avatar selanjutnya. So, Edwin. Aku gak mau juga jadi avatar.
lumpur. Mati gimana? Hidupin lagi pakai Dragon Ball? Emang bisa. Bisa. Ya udah aku siapkan lagi. Aku sang avatar. Api. Angin. Tanah. Woi, anak mana lu? Anak mana lu? Dan terakhir, air. Jorok banget lu ya. Botak jorok. Ya ribut-ribut. Ini siapa? Ngeludah. Ngeludahin siapa? Ini aku. Dipegangin. Nyemplung sumur. Gak ada airnya lagi di sumur. Udah diminum Saiful. Api. Tanah. Air. Dengan menguasai keempat elemen ini, aku pasti bisa mengalahkan negara api. Bukan begitu monyet? Benar. Ayo kalahkan mereka. Ayo. Angin. Mampus. Net, wangin. Lah, tinggal disini ini nih. Pakai kuas sambal pedas manis. Nih, lele bakar pedas manis. Kayak segar, jemur dewek. Jangan om. Jangan om, jangan. Kalau saya dimakan, ntar cepung sedih. Buset. Ah, bagaimana caraku bisa mengalahkan negara api? Nasib dunia sekarang berada di pundakku. Kepala, pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala. Mau jadi botak? Hadar, ayam, ayam, ayam. Sapi. Ini. Gimana, Pot? Kalau emang lu pengen ngelawan negara api, lu nggak bisa sendirian. Kemenangan bisa tercapai dengan berjuang bersama. Kerjasama tim. Ah, benar sekali. Untuk itu, aku udah kumpulin skuad yang bisa bantu kamu melawan negara api. Mantap. Mantap. Ayo teman-teman, kita maju kalahkan negara api. Ayo maju. Kata mama kalau lagi makan suruh habisin dulu. Ya udah habisin buruan. Namanya makan es krim kan dijilat emang lama, Om. Iya jangan dijilat, langsung makan aja. Hap gitu. Hap. Ah tuh habis. Ayo maju. Ada lagi tuh. Coba dibalikin. Haci, ayo maju. Oh, aku nyari mamaku. Nyari mama. Udah deh. Temen gue. Apa kamu melihat peta? Ayo katakan peta. Ayo katakan peta. Ayo katakan peta. Bo, tinggal lu, Bo. Di mana dari tadi? Aku berak di celana, cebok. buat kamu, makasih. Ketahuan. Aduh. Lanjut. 1, 2, 3, 4 mukulin jontor. Waduh, susah bener ngundang Mbak Makimah. Tapi akhirnya datang juga di mari. Seneng saya dah, makasih ya udah datang kemari. Sama-sama, aku juga seneng diundang kesini. Ah Mbak bisa aja. Eh tapi ini mohon maaf ya, saya lapar banget nih. Kalau lapar nanti jadi kagak konsen ngobrolnya. Saya makan dulu bentar ya, Mbak Makimah ngobrol dulu sama monyet ya. Iya gak apa-apa. Makimah Seng, aku mau nanya ke kamu. Nanya apa? Tapi aku malu. Gak usah malu. Yaudah gue. Kenapa bang? Makanan gue ketiban meteor? Astaga! Mana bang? Itu, nasinya bubar kayak ada konser hujanan. Masih bisa dimakan bang? Mumpung belum 5 menit. Iya ya, masih belum kotor-kotor amat. Aku ambilin ya bang. Iya ambil. Ini bang, makasih ya. Oh, sama-sama. Dimakan tuh. Enak bang. Maki meseng, maki meseng. Apa, maunya tampan? Aku mau nanya, tapi kamu jawab jujur ya? Iya, aku jawab jujur. Kamu udah punya pacar apa belum? Aku belum punya pacar. Ya, gak punya. Padahal kalau punya, aku mau minta. Wah, wah, wah. Udah sana pulang. Kamu gak berguna. Nih, binatang maksudnya gimana sih? One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Celingak-celinguk kayak mau maling jemuran. Maling jemuran ilmu. Mbak Makimah kemana nih? Aku usir. Salah dia sendiri. Nunggak bayar kontrakan. Hah? Bapak yang punya kontrakan nih? Iya, saya. Jadi kontrakan. Saya kontrak, barangkali ada rumah yang kosong. Mau yang per tahun murah apa yang mahal? Yang murah aja kalau ada. Ada nih. Setahun 50 ribu. Eh, lu kata gue burung dara. Emang burung apa? Burung puyuh.
Bertelur dong. Iya, bertelur. Mana telurnya? Nih. Ini tai. Banget lu jadi orang. Ya, lagi biar jemput. Kotor, ini tainya. Ya, bang. Mau ku bantu? Boleh? Cuci beneran. Ayo, bersih tangan, bang. Bersih. Bersih juga nyawaku. Siap ya, Shu. Bisa-bisanya Mbak Makimah diusir. Gue nanya-nanya juga belum. Ah, silakan duduk Mbak Makimah. Mohon maaf ya, menurut saya emang biasa gitu. Suka usil dia. Kemarin aja Pak RT ulang tahun, rumahnya dibom. Hah? Biasanya kan dilempar telur ya. Kemarin dilempar rudal sama monyet. Aduh, gila ya monyetmu. Iya, gila emang dia. Besok Mbak Makimah kalau punya anak jangan kayak dia ya. Siapa sih? Aku pengen, aku juga pengen. Siapa sih nih? Tahu, mak-mak gila juga kali. Keluar-keluar. Hus. Ya diusir nih, kita diusir. Padahal baru in-frame. In-frame. Di YouTube lu ya. Mbak Makimah mukanya bisa cakep begini, rahasianya apa sih? Ah, bukan apa-apa, cuma sampo. Hah? Sampo? Mbak Makimah cuci muka pakai sampo. Sampo aku jual. Aku jualan online okay. Di TikTok tuh. Nah, duitnya barulah buat beli skin Mobile Legend. Hah? Kalau udah dapat skin bagus, akunnya aku jual. Sebelah nah, lagi. Duitnya baru deh tuh buat beli skincare, skin Dota. Kapan beli skincare-nya? Duitnya udah habis buat beli skin Dota. Yah, mesti jualan sampo lagi tuh. Aku bikin sendiri loh pot samponya. Mereknya juga aku ciptain sendiri. Nama samponya apa? Verdi Sampo. Sampo. Aku mau gabung Devil Hunter. Aku gak mau lagi main. Salah server gue. Maukah kau menikah denganku? Punya sertifikat rumah enggak? Adanya sertifikat koki cilik mau. Enggak, maunya sertifikat rumah. Kalau enggak BPKB Gundam. Aku nunggunya. BPKB Gundam. Masih ini, Pak. Sanji, masa enggak tahu? Nyanyi dulu dong. Lihat aku. Itu Anji. Itu Manji. Ah, ini paling botak juga nih. Paling pakai wig nih. Ah, ternyata rambut asli. Makin maco. Mau gak kau jadi pacarku? Ya. Bukan. Masang itu. Nani. Nih, lihat. BPKB sama SNK atas namaku. Lu kata gue ngomong. Makin maco. Jangan dekat-dekat pria itu. Lihat, giginya aja kayak ikan barakuda. Mending kamu jadi pacarku, Maki Macang. Aku bisa masak buat kamu. Masak apa? Sari mie. Sama mie burung dara juga bisa. Mie apa lo bisa nggak? Ah, itu belum belajar tuh. Kalau mie sakura yang seribuan? Yang kayak gimana tuh? Yang biasa dipakai buat nyemang. Mie sakura, guys. Aduh, yang gimana ya? Aku dulu sekolah koki cuma diajarin masak sari mie sama mie burung dara. Masak begitu saja tidak becus. Mending jadi pacarku saja. Soal makanan serahkan saja padaku. Kamu bisa masak? Nanti pesen GoFood. Pakai duit siapa? Pakai duitmu. Colok matanya. Mata. Jauh lebih cocok jadi pacarku. Hah? Langkai dulu mayatku, dasar bodoh. Wah, buset coba. Jangan dipisah. Lanjutkan. Gua pikir mau misah. Aku suka keributan. Ku cabik-cabik kau, alis keriting. Siap-siap menjadi abu, muka kadal. Sini apa yang dimonya? Kira-kira kamu orang kaya. Makin macet. Ini lemar ngejuran. Tunggu nampan dong. Hah? Kagak macet. Dia siapa aja mau ya.